Oke dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini lagi ada di Pakubulan Pekalongan ya. Ini di sini ada acara pengajian nanti malam. Untuk audionya dari Maulana, ini pakai JBL Vertek. Nah ini ya. Untuk gadrohnya dari Al Musyidin. Kita coba mendekat. Ini armada Maulana kata ya. Untuk Mas BBE belum kelihatan. Tadi di sini cek sound. Untuk mixer pakai Midas M32 Live. Kemudian di LMS-nya pakai XTA sama Electro Voice DC1. Ini ya, sama ada router. Ini untuk di ruang FOH. Kemudian untuk panggungnya nanti kita coba mendekat ya. Nih yang di FOH sebelah sini ada JBL Vertek 4 box. Ya, ada 4 box JBL Vertek. Kemudian subwoofer ada 4 box dobelan. Per sayap. Jadi sama ya. Mungkin untuk monitor-monitor ini ada 18 in single aktif, atasnya ada apa? DSR215 dari Yamaha kanan kiri. Untuk depan sini ini ada monitor aktif mereknya apa ya, Electro Voice atau kalau dari modelnya lho. Coba-coba mendekat lagi. Ini penawakan dari dekat subwoofer ya, modelnya katanya TTS ini. Sama Landry JBL Vertek wis mening full. Untuk monitornya di sini, mixer, operator, monitor panggung di sini. Untuk di panggung, aksesorisnya ada di back 260. Kemudian ada efek leksikon, ini ada di back, ada di back lagi lur. Cek ketutupannya gini nggak ketok. Kemudian gate Behringer crossover. Dari DBX 234 XL dan equalizer DBX 231 sama equalizer Ashley. Terus bawahnya ada panel stabilizer sama ini mixer monitornya pakai Allenhead GL24 yang 24 channel. Untuk power-powernya di sana ada Wisdom 4 channel 2 unit. Ini ketutupan sama Maseo. Dan bawahnya ada untuk sub. Sama ada RDW FA16000. Oke lur, operatornya.
Nomornya ada Wisdom Channel dan Crown Macrotech 3600 cc 2 unit. Dan ada Wisdom 2 channelnya 2 unit. Sama persayap ya. Ini untuk subwoofer. Model apa ya? Kalau enggak salah apa ya? TTS apa ya? Kurang tahu aku lho. Yang tahu monggo komen. Ini mau cek sound kata ya. Ini untuk yang depan nih Electro Voice tipe CLX. Untuk acara nanti malam. Untuk di dalam masjid ini ada dua box up dari Wisdom, serinya HP 10-18B. Tasnya Wisdom, lenternya Wisdom juga, seri M10 ya, untuk cover area dalam masjid. Oke, langsung tak lihat ke luar lagi yo. Kita monitor lagi 4 unit depan. Sama ini ono penganggur lur, loro. Seperti ini. Untuk lokasinya ini memanjang lur. Jadi tidak luas tapi memanjang. Untuk panggungnya menghadap ke masjidnya ya. Ini dari truk. Ini ada truk sama PKP. PKP dari Maulana. Seperti ini. Untuk video shootingnya dari The Scene. Oke, jadi sekian video kali ini lur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.